Batin kok apa ngandul-ngandul gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kang Bayu ID, channel informasi, edukasi, blog, dan tutorial. Sebelum kita lanjutkan videonya, silakan kalian klik tombol like, subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan terus memberikan video-video menarik untuk kalian. Selamat pagi. Kali ini kita akan ada acara ziarah makom di dusun, tepatnya di Dusun Kandangan, Desa Pedondong, Kebonsari Madiun. Di sana ada kang-kang santri. Bapak dari Stoyo. Assalamualaikum, alhamdulillah kita sakit kirim tunggu datang orang alim, orang ulama. Assalamualaikum, sebab nunggu orang alim, orang ulama itu ini tiang sepah kita, tiang sepah agomo. Ini tiang sepah agomo, sing diarani tiang sepah kandung. Permaluan itu, ini penting kita timi di diaroi. Di sopo sing diaro, ini burung alim, burung ulama, ini bodoh. Ziarah milik Kanjeng Nabi, mulia ke ulama ibadah mulia ke Kanjeng Nabi. Ziarah makam di sebelah barat masjid. Ini kita menuju ke makam punden desa Ki Ageng Buwono, atau lebih dikenal dengan Mbah Bonosoro. Oke, sampai jumpa di makam punden desa atau dusun Kandangan. Thank you.
Kita sudah sampai di makam Kiai Bonosoro atau Mbah Bonosoro atau juga disebut dengan Ki Ageng Buwono. Ini adalah pohon pohon apa ya? Pohon beringin apa pohon? Katanya di sini terdapat macan gaib. Sebelah hitane sarehane pomo digawe payonan terus dikeki keramik apa-apa mending. Belum tentu. Mending ora? Mending Pak. Nah. Eh, iya. Ziarah. Lah iya. Pomo dibangun kan yo sing ziarah ki nyaman. Nggih. Prasasti lho diajukan. Lah. Blurah-blurah. Blurah. Makome dibangun bulan ya, buatan makome yang dibangun. Anu fasilitas untuk peziarah, fasilitas untuk peziarah. Nek bangun makom kan jadinya harum. Bukan makomnya yang dibangun tapi fasilitas untuk berziarah. Karena ini memang aset desa ya, perlu pembangunan. Pirang meter iki. Enek 40 meter. 40 kaki. Betul. Penambah rabuk sak tabok itu. Ora ketel. Rong dino sing sing. Apa? Tamal Wanda. Ya ono kan sinten? Oh, gak maksudnya gene sinten. Kita sudah selesai ziarah makam di makam tengah atau makam Kiai Ageng Buwono atau Mbah Bonosoro atau juga dikenal dengan Ki Ageng Buwono. Kita lanjut ke makam terakhir, yakni makam barat atau makam Jengglong. Sampai di makam barat atau makam Jengglong. Ini adalah gerbang makam. Tahu tulisannya apa? Dibaca apa? Assalamualaikum
dara qaumul mukminin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Yang artinya salam sejahtera bagi penduduk kaum mukminin. Sesungguhnya kita insyaallah akan menjadi saudara kalian. Nah, kita sama-sama antri, guys. Antri. Kenangan terakhir di sini selain ziarah makom adalah mencari rambanan bersama bapak di pohon itu. Nah, waktu gantel kata beliau ada yang narik-narik dari atas. Wallahu a'lam itu apa atau siapa. Oke bro, itulah prosesi atau kegiatan ziarah makom yang ada di desa atau dusun Kandangan, Desa Kedondong, Kebon Sari Madiun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.